Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat besi stick ya untuk dipasang di tiang atau balok. Oh ya teman-teman, kegunaan besi stick ini ialah untuk menambah kekuatan daripada pemasangan bata merah nanti. Ini kayak ini teman-teman ya pengahakannya. Oh ya teman-teman, dalam pembengkokan besi ini harus dengan hati-hati ya. Takutnya nanti mengenai kita. Nah, kita menggunakan pipa biar aman. Nah, ini. Oh ya teman-teman ya. Besi stick ini kita potong dengan ukuran 50 cm. Jadi di dalam masuk ke dalam backing stick-nya nanti sekitar 18 atau 15 kayak itu. Jadi tinggal bersisa 30 untuk penahan bata merahnya nanti. Jadi selain acian, besi ini juga ikut membantu memperkuat dari pemasangan bata merahnya nanti. Jadi double kekuatannya, acian sama besi stick ini. Dalam satu sisi balok itu kita kasih stick besi sticknya 5 buah ya. Berarti sisi kanan dan sisi kirinya itu berjumlah 10. Intinya tujuan pemberian besi stick ini adalah untuk menambah kekuatan daripada pemasangan bata merahnya nanti. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tak lupa bagi yang baru singgah di channel ini, mohon dukungannya untuk bantu support channel ini ya agar semakin berkembang. Dan saya pun semakin semangat untuk membuat konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, simak sampai habis tutorial pemasangan stick ini. Jangan di skip ya, biar lebih tahu bagaimana cara pemasangannya. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Oke, kita pasang ini ya. Stick ini. Oke teman-teman, berhubung cuaca hujan, kita break dulu ya kerjanya. Nah yang pasti kayak inilah masang stick pada tiang pilar atau balok. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.